Tepi, tepi! Tepi! Salah kau. Eh, aku pula. Kita tengah lumba basikal kot. Mimi, janganlah marah. Kita orang tak sengaja. Sekarang macam mana? Kaktus saya sudah tak ada rumah. Siapa yang boleh basuh saya? Nanti pokok saya dah habis. Senang kau makan tanam. Saya suruh dia pulang. Apalah. Mimi. Kucing yang comel untuk Mimi yang comel. Saya. Wah, saya suka. Upin dan Ipin sangat pandai. Asik. Aku pun mau. Boleh. Cantik juga. Sama-sama. Macam-macam. Ini kalau jual. Tengok. Boleh buat kotak pensel. Cantik. Lepas tu boleh letak macam-macam. Hebat kan? Senang je. Aku pun nak buatlah. Ajarlah. Aku beli je kat kedai. Lagi senang. Buat sendiri lagi cantik. Jom mula. Siapa yang guna ni, ha? Habis tak ayah kak? Kita orang. Jangan marah, kak. Kak Ros, jangan marah-marah. Nanti lekas tua. Dengar tu, kak. Dah. Mari semua minum. Lebih-lebih lagi budak-budak yang sedang membesar macam korang. Kena makan makanan yang berkhasiat. Susu ni pun berkhasiat kan, Opa? Susu ni bantu lengkapi nutrisinya. Penambah khasiat. Barulah boleh jadi kanak-kanak yang berkeyakinan, cerdik dan berdikari. Faham? Faham, Kak Ros. Bagus. Jimat belanja. Puaslah kita orang minum susu. Upin, Ipin, mari tengok cepat. Kejap. Ingat, minum susu ni 2 kali sehari tiap-tiap hari dan boleh bawa keluar rumah waktu tiada. Ina. Betul. Wah. Ros, buatkan Opa susu tu. Nampak sedap tengok dia orang minum. Opa pun nak minum susu? Apa salahnya kalau ia sedap dan berkhasiat? Betul. Siapa lagi nak? Upin nak. Ipin pun.